Ternyata orang yang bangunin saat sahur orangnya sama ya, satpamnya sama, namanya Muhammad Lani. Yuk sahur yuk. Halo guys, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Ini puasa pertama, jangan sampai bolong. Oh ya, ini aku lagi di depan SMP aku dulu. Ternyata baru pasang logo nih di salah satu gedungnya. Cantik banget ya. Dulu. Tuh. Dulu banget ini. Kalau gak salah 5 tahun lalu warnanya sempat hijau ya kalau gak salah ya. Karena aku belum pernah masuk ke dalam gedungnya ya. Jadi sama SMA aku udah suka masuk ke gedungnya. Kalau SMP aku belum pernah masuk ke gedungnya. Ke dalamnya belum pernah. Main di luar, cuma di sini doang bro. Mau masuk juga kayak bingung juga ngomong apa. Iya agak takut juga serius. Tapi jadi, tambah cantik ada logo di gedungnya tuh. Tadi habis laundry juga, jadi kalau aku ke perumahan Bona pasti selalu ngeliatin gedung ini SMP aku, Markus Yayasan Perguruan Markus, Sekolah Markus Tangerang. Yang kantor pusatnya, sekolah utamanya tuh di Medan. Mbak, kolak mana? Kolak. Berapa ini? Rp5.000. Kalau yang ini? Sama. Ini apa? Itu biji salak. Ini? Sumsum. Oh, ini. Oh iya. Satu aja. Iya, satu aja. Kolak dulu. Buka dari jam berapa ini? Hah? Dari jam berapa buka? Baru buka. Oh. Ini aja. Iya. Lancar, Mbak, puasanya? Iya. Alhamdulillah ya. Thank you, Mbak, ya. Makasih banyak.